Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lur. Kita berjumpa lagi. Kali ini saya ya mau mereview ini, Lur. Mau unboxing Mimis baru datang dari paketnya. Oke, packingnya lumayan loh, cukup rapi dan kuat juga sepertinya. Nah, ini dia loh, Mimisnya ini loh, spot on how, spot on apa itu sebenarnya? Ini loh, 10,34 gram. Oke, langsung kita buka loh. Ini kalau kita lihat nggak ada segelnya loh. Terbaca di sini 400 counted apa namanya? 400 biji mungkin yang dimasukkan itu. Nanti kita hitung lah ya. Mimis Spot On Air Gun Pellet 4,5 mm 1.7 kaliber 0,67 gram atau 10,34 gram. Terbaca di sini 400 counted atau 400 BTS. Produksi B Disegi with Italia Technology. Gambar gua aja lho, gambar gua aja. Apakah Mimisnya sebagus gambarnya lho, nanti kita uji lho ya. Sewenang lho. Oke lho, seperti ini Mimisnya lho. Rapi lho ya, cukup rapi lho. Mirip GSP Evin loh, mirip sekali sama GSP Evin itu. Mungkin ini kopinya loh ya, ini loh ya, mulus loh ya, mulus dan rapi loh. Nah ini mirip sekali sama GSP loh, mulus sekali. Cuman yang saya heran kok nggak ada segelnya loh ya. Apa ini ulah tokonya atau memang kayak gitu? Nggak tahu juga loh ya. Yang jelas nanti kita uji lah akurasinya. Oke. Ya benar sekali lor, isinya 400 sesuai di keterangan ini lor. Nah ini setiap ini saya hitung 100, ini 100, ini 100 dan ini 100, 400 lor, mantap. Nah kalau jarak dekat seperti ini lor, Mimisnya lor. Sebentar agak ngeblur ini. Nah ini lor. Mantap lor ya, rapi lor ya, seperti GSB lor ya. Produk Italia memang bagus-bagus Mimisnya lor. Buat teman-teman yang selalu mendukung channel ini, saya selalu mendoakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu, tidak kurang satu apapun, lancar rezekinya dan panjang umurnya. Oke, sewenang ya lor. Mudah-mudahan nanti akurasinya maksimal. Kita tembak dari sini lur, target kita nanti di sana itu, di sela-sela batang sawit itu lur. Nah itu kita tembak dari sini, jarak kurang lebih 30 meter, 35 langkah soalnya lur, perkirakan 30 meter. Dan ini Mimisnya lur. Tekanan angin di 2-3 PSI lor. Nah ini. Oke, lanjut.
Oke lur, kita coba di tembakan pertama. Di sana ada titik satu. Oke, masuk. Tembakan pertama masuk. Mantap, lur. Tembakan kedua masuk. Goyang-goyang. Tembakan ketiga masuk lagi, lur. Mantap. Sewenang, lur. Sikit grouping, sikit masih masuk, masih nempel. Kita coba yang kelima. Masuk lagi, lur. Ngeri ini, lur. Kita coba yang keenam. Gila, ngeri lor, lor. Masuk terus. Coba. Yang ketujuh. Aduh, anginnya sangat, anginnya ribet, lor. Oke, masih masuk. Mantap ya. Oke, 7 kali shot fix masuk lubang, lur. Dan kita akan mencoba lagi di batang pohon, lur. Kita lihat impact-nya seperti apa. Mantap, lur. Oke, lur, kita sekarang coba di batang pohon, lur. Di sana itu, di batang yang agak gelap itu, lur. Nah, itu kelihatan ya, kita lihat impactnya seperti apa, lur. Nah, itu dia cara 37 langkah, sekitar 30 meter mungkin, lur ya. Nah, itu. Oke, kita lanjut, lur. Oke, lur, kita coba di tembakan pertama, lur, di batang pohon. Pas tepat sasaran, lur ya, di target titik hitam tadi. Kedua. Masuk lagi, lur. Edun, edun. Mimisnya bisa ngimbangin GSB kayaknya, lur. Ketiga. Oke, masuk lagi. Impactnya bagus juga, lur ya. Mantap, lur.
Nidun. Kelima. Oke, cukup ya. Oke, Lur. 5 kali tembakan masuk lubang semua. Keren. Mantap Indon mimisnya, Lur. Kalau untuk hunting sudah lebih dari cukup Indon. Luar biasa. Kita cek ke TKP, Lur. langkah kalau yang ini Lur. Kalau yang tadi di daun pisang tadi 35 langkah. Kurang lebih samalah. Agak jauh ini sedikit mungkin ya. Tapi mantap Lur ini mimisnya Lur. Nah, itu ada grouping satu Lur. Di atas. Satu grouping tadi Lur, agak player sedikit. Mungkin mimisnya agak rusak atau gimana. Enggak tahu. Tapi secara keseluruhan mini luar biasa Lur, mantap. Impact-nya juga bagus. Oke, terima kasih ya sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.